video ini bisa menginspirasi teman-teman, dan yang paling penting mengajarkan anak kita untuk sayang terhadap binatang supaya tidak habis waktunya main handphone atau main game. Berkreasi membuat kandang kelinci. Kebetulan Ais dapat hadiah kelinci dari tetangga ya. Karena tidak ada kandangnya, maka kita akan buat kandang dengan bahan ala kadarnya. Kita cari limbah di sekitar rumah. Bagaimana caranya kita bikin sebuah kandang kelinci? Ya, kira-kira bisa muat sekitar 4 ekor. Ya, kita menggunakan bahan dan kita tidak mengeluarkan uang 1 rupiah pun. Ya, nanti teman-teman pastikan ya bisa simak video ini sampai selesai. Kolam Ais yang sudah ribuan ditonton di channel YouTube. Ya, kolam ikan koi modal 100.000. Nah, sekarang baru selesai bikin kandang kelinci. Ya, kandang kelinci ini murah meriah, teman-teman. Tidak mengeluarkan uang sama sekali karena bahan-bahannya cukup ya. Minta dan nyari di sekitar rumah. Halo Abi, lagi ngapain? Kandang macan. Keren. Ais mau bikin kandang macan, Ais. Namanya siapa? Mola dan Moli. Bagus banget ya. Ya Allah, Ais sayang banget sama Ais ya. Sampai dibikinin. Aisnya sayang. Selesai. Aisnya sayang banget tuh sama binatang. Perlu kandang bagus ya, yang penting nyaman. Awas. Yang penting nyaman. Ya Mola ya. Sabar ya, nanti punya tempat tinggal baru. Kita kasih makan kangkung. Ada wortel. Ada timun. Insya Allah ready. Sudah ribuan ditonton di channel YouTube ya, kolam ikan koi modal 100.000. Nah, sekarang baru selesai bikin kandang kelinci. Nah, kandang kelinci ini murah meriah, teman-teman. Tidak mengeluarkan uang sama sekali karena bahan-bahannya cukup ya. Minta dan nyari di sekitar rumah. Jadi menggunakan yang sudah tidak dipakai atau limbah, karena kebetulan di sekitar rumah masih ada proyek pembangunan perumahan ya. Tinggal kita minta bahan-bahannya ya. Ini kuncinya. Kunci lagi apa kunci? Si Mola, nanti kita cari temannya ya, si Moli. Simon, wih, ini teman-teman makannya banyak banget, teman-teman doyan banget. Pokoknya sehari itu wortelnya 1/2 kilo, kangkungnya 3 ikat, ya, ya lumayan, ya. Oke teman-teman, nah, semoga video ini bisa menginspirasi teman-teman dan yang paling penting mengajarkan anak kita untuk sayang terhadap binatang supaya tidak harus waktunya main handphone atau main game. Mana lihat? Ini sebelah sini. Sebelah sini lah, sebelah sini. Lagi-lagi lagi. Ambil lagi, Nak. Ini sebelah sini. Di bahan bakunya di
aja kangkungnya jadi nambah ketabinya, dan makan sama kayak yang dagang rujak. Oh salah kata Aisnya. Oh masih makannya wortel ya, bukan rujak ya. Nanti kepedesan ya Ais ya. Iya lupa. Keren kan guys, kita gak perlu mahal-mahal, ada bahan baku seadanya, kita bikin dengan kreatif sendiri, dengan kita sendiri. Alhamdulillah, insya Allah bentar lagi jadi ya. Nanti ya kita tunggu kelanjutannya guys. Oke, Abi lihat mana Abi. Di session berikutnya. Oke, okay. Bye bye. Oke, okay. Ini siapa ini si gendut nih? Siapa ini namanya?